Allahu 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 Allah Allahu Allah. Muka surat 50 bawah sekali tu. Dan kemudian masuk surat 51. Tapi surat 50 lah bawah sekali tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menanggung nama-nama yang mulia sertanya serta seorang masuk di dalam tandas. Ini berkaitan dengan adab ketika qada hajat dan adab ketika kita masuk ke dalam tandas, yang mana hak minggu lepasnya haram qada hajat menghadap kiblat dan membelakang akan dia akan kiblat, dan tu atas kepada menghadap kiblat, ibarat penuhnya. Dan haram ia qada hajat menanggung nama-nama yang mulia sertanya serta seorang masuk di dalam tandas. Kita ulang balik hak minggu lepas berkaitan dengan haram qada hajat menghadap kiblat dan membuih belakang akan dia akan kiblat. Yang haramnya adalah menghadap ain kiblat, ain Kaabah. Menghadap ain kiblat. Kalaulah masih lagi menghadap ataupun membelakang kiblat tetapi bukan ain kiblat, arah kiblat, hukumnya makruh, tidak diharamkan. Sekarang ni kita kata ni kiblat, mengikut masjid kita ni, dia masih lagi menghadap ke sebelah sana tetapi tidak betul dengan ain kiblat. Ke kanan, ke kiri sedikit daripada ain kiblat, tetapi masih lagi arah kiblat, tidak haram, cuma makruh sahaja. Sebab tu dalam syarah kita ni menghadap kepada ain kiblat. Itu kena faham boleh. Menghadap ain kiblat. Menghadap ain kiblat ketika buang air kecil dan membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Haram menghadap kiblat ketika buang air kecil dan membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Nabi bersabda, "Iza ataitum ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala ghaitin walakin syarriku wagharribu." Apabila datang oleh kamu akan tempat qada hajat, tempat berok, maka jangan kamu menghadap kiblat dan jangan kamu membelakangkan kiblat dengan kencing dan dengan berok, tetapi hendaklah menghadap ke arah matahari naik dan matahari jatuh, hadap timur, hadap barat. Macam sebut minggu lepas lah, hadis ni adalah di Madinah. Maka Madinah kiblat bukan arah matahari naik, kiblat di hilir. Kalau tempat kita, jangan menghadap kiblat ketika buang kecil, jangan membelakangkan kiblat ketika buang besar, hadaplah ke arah matahari naik dan atau amada matahari naik dan matahari jatuh. Kita matahari naik itulah kiblat kitanya. Matahari naik tu membelakangkan kiblat, matahari jatuh tu kira kiblat kita, kan gitu. Ini tempat kita, ini di Madinah. Kalau kira tempat kita di Semabu lah ni. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, suruh hadap ke timur, suruh hadap ke barat. Kita timur barat itulah menghadap dan membelakangkan kiblat. Jadi haram menghadap dan membelakangkan kiblat yang dihurai di dalam syarah tu adalah di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat. Contoh kita kata padang ke, patah ke, bendang ke,
ataupun mungkin dalam binaan juga, tapi binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat. Binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat. Jadi haram di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat dan tidak ada hadangan antara dia dengan kiblat. Tidak ada benda yang ini sutrah di hadapan, tak ada hadangan, tak ada benda pun depan dia. Kalulah mengadap ataupun membelakangkan kiblat tetapi ada hadangan, ada benda depan. Benda ni paling-paling kurang lebar dia 2/3 hasta. Tu paling kurang dah tu. 2/3 hasta. Kemudian orang yang qada hajat dengan barang benda tadi ni jangan jauh lebih daripada 3 hasta. Barang ni paling kecil lebar dia 2/3 hasta. Paling kecil dah tu. Tapi ini kira qada hajat hak biasa tu lah. Qada hajat dalam keadaan duduk. Qada hajat dalam keadaan duduk. Kalulah dia qada hajat, dia kencing buang kecil contohnya, dalam keadaan berdiri, tapi dia bawa barang depan dia tu, dia dengan kiblat, dia bawa barang 2/3 hasta, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab kalulah dia buang kecil dalam keadaan berdiri, barang tu kena tinggi sampai ke parah, kurang-kurang parah pusat dia. Jadi kalau dia qada hajat dalam keadaan duduk, barang 2/3 hasta sedang molek parah pusat dah. Tapi jangan kita kata 2/3 hasta depan ni, dia maknanya kencing dalam keadaan berdiri, haram. Barang 2/3 hasta ni dia kencing dalam keadaan duduk. Jadi ada barang depan, kemudian barang tu jangan duduk jauh daripada dia. Kalau barang ada, ada pokok lah contoh di hadapan, tapi dia dengan pokok tu jauh, hukumnya adalah haram. Mana ni? Di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat. Adapun tempat yang disediakan untuk qada hajat, tempat tadi yang tidak disediakan untuk qada hajat, ada hadangan di hadapan, sekalipun comelnya masih lagi jangan menghadap kiblat walaupun sudah tidak haram. Dia qada hajat di patah contohnya. Macam tanya mengelepas lah. Dia selubung dengan kain dia, kain plekat dia. Ada hadangan lah tu. Walaupun ada hadangan sekalipun, kalau menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat, bagi pandangan Imam Nawawi, pandangan yang muktamad, khilaful aula. Bagi pandangan Imam Rafi'i, walaupun tidak haram dah menghadap kiblat sebab ada hadangan di hadapan, tetapi tempat ni bukan untuk qada hajat, hukumnya adalah makruh walaupun tidak haram. Tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat, kita misal patah tadi, menghadap membelakang kiblat tapi ada hadangan. Ada hadangan ibu benda depan dia, antara dia dengan kiblat. Tapi menghadap kiblat di tempat yang seumpama ni walaupun ada hadangan, tidak haram. Tapi bagi pendapat Imam Nawawi, buat seumpama tu khilaful aula. Bagi pendapat Imam Rafi'i, makruh. Mana kita nak comelnya, jangan menghadap atau membelakangkan kiblat. Hadaplah sebelah, hilir, hulu, hilir lah kita dah. Utara, selatan. Utara, selatan kalau tempat kita ni panggil apa? Hulu, hilir. Kena? Betul tak? Betul hulu hilir. Hulu hilir. Oh sungai. Lepas tu? Utara selatan lah. Ada mana panggil? Kita panggil adat jatuh. Adat jatuh tu adat matahari jatuh. Tu adat jatuh ni belah barat lah. Kalau hok belah lini pula panggil apa? Sekarang ni ni ada jatuh. Dak ni kali ni nak panggil apa? Timur barat ni. Timur barat pula dah. Ni utara selatan. Rasa hulu hilir rasanya. Tengok, bukan kiri sungai je hulu hilir ni. Ke mana? Orang tu cakap mana? Ke orang tu bandar doktor cakap gitu.
Tak apalah, mana ngadap utara selatan lah. Walaupun ada hadangan sekalipun, comelnya jangan mengadap kiblat sebab hukumnya khilaful aula bagi pendapat Imam Nawawi. Kemudian tempat yang disediakan untuk qada hajat. Tempat yang disediakan untuk qada hajat menghadap kiblat ketika buang air kecil, membelakangkan kiblat ketika buang air besar, hukumnya tidak makruh, tidak khilaful aula, walaupun menghadap kiblat sekalipun, walaupun tidak ada hadangan antara dia dengan kiblat sekalipun. Tempat yang disediakan untuk qada hajat. Kalau tempat ni sediakan untuk qada hajat, dia menghadap kiblat ataupun dia membelakangkan kiblat, tidak makruh dan tidak khilaful aula. Walaupun antara dia dengan kiblat tidak ada hadangan, tidak ada dinding sekalipun. Maka fahamlah kita bahawa nak panggil tandas, nak panggil tempat qada hajat, dia tidak syarat tidak syarat ada dinding, ada pintu sekalipun. Kalau tempat tu untuk qada hajat, maka dipanggil tandah lah, dipanggil jambang lah. Sebagaimana disebut minggu lepasnya, dan kita dinyatakan terhasil nak panggil tempat ni adalah tempat yang disediakan untuk qada hajat. Nak panggil tempat ni disediakan tempat ni tempat qada hajat, tempat yang disediakan untuk qada hajat dengan salah satu daripada dua syarat. Satunya, tempat itu memang disediakan untuk qada hajat. Tempat memang disediakan untuk qada hajat, walaupun tak pakar laginya, rumah baru tak pakar lagi tu jambang tu, tapi tempat tu untuk qada hajat, dia panggil jambang dah. Satu laginya, tempat itu bukan untuk qada hajat. Tempat tu bukan untuk qada hajat, dia pun qada hajat, kemudian dia berazam untuk datangkan balik tempat yang sama, maka dipanggil tempat tu tempat yang disediakan untuk qada hajat. Maka menghadap dan belakang kiblat, walaupun tidak ada sebarang hadangan, hukumnya tidak tidak haram, bahkan tidak makruh dan tidak khilaful aula. Yang itu contoh minggu lepasnya, buat tempat qada hajat di dalam kebun kita. Kebetulan kebun kita ni ada alur, ada sungai. Kita buatlah satu ni macam-macam gerai tu tepi sungai. Mungkinlah mula-mula kita bubuhlah gapa-gapa untuk dendeng, untuk buat dinding. Apabila dinding dendeng kiri kanan tu mana ni? Cari dah, kita kata tak ada dah. Tapi kita situlah tempat untuk qada hajat, maka jambanglah panggil. Tak ada dinding, tak kait dengan dinding jambang. Kenapa molek situ? Sebab tu dalam syarah-syarah kitab yang lebih besarnya, dia royohnya wa illam yakun fi bunyanin. Ada dalam kitab I'anatut Talibin, ada dalam kitab Bujairimi Fathul Wahhab. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun tempat yang disediakan untuk qada hajat itu bukan dalam binaan. Sekalipun bukan dalam binaan, dia tak berkait dengan binaan. Ana. Jadi kalau kita faham berkaitan dengan tempat yang disediakan untuk qada hajat, yang mana menghadap dan membelakangkan kiblat ni tidak haram walaupun tiada hadangan, kita fahamlah berkaitan dengan sebut minggu lepasnya hak bilik mandi satu pintu dengan jambang, dengan tempat qada hajat. Di penjuru bilik mandi yang besar tu kita buat tempat untuk qada hajat. Antara tempat qada hajat dengan tempat mandi dia tak ada dinding pun. Walaupun tak ada dinding, di manakah tempat untuk qada hajat? Tempat qada hajat ada di kawasan yang disediakan untuk qada hajat. Maka jambangnya ada di situ. Di sebelah tu itu bilik mandi hammam. Tapi ni tak ada dinding, dia tak berkait dengan dinding. Wa illam yakun fi bunyanin, walaupun tak ada binaan sekalipun, macam kita misal gerai tadi. Mana ada binaan, cuma kita alat aje.
untuk kita qada hajat atas tu. Ini kong-kong ada juga binaan. Cuma antara tempat qada hajat sebelah tu dengan tempat mandi, ha, tak ada lah dendeng. Tak kait lah tu. Sebab ada orang mengajar, dia bawa di tengah kita ni, dia panggil jambang belaka, tandas. Tempat qada hajat ialah tandas. Mana satu bilik mandi tu tandas belaka. Sebab apa? Sebab tak ada dinding antara tempat qada hajat dengan tempat mandi, dia hukum jambang belaka. Tu salah faham seumpama tu. Tak ada kait dengan dinding. Tak ada dalam kitab kait dengan dinding. Cuma dikaitnya tempat yang disediakan untuk qada hajat, macam dalam kitab kita ni. Maka jika ia qada hajat pada tempat yang sediakan baginya bagi qada hajat. Mana tempat yang sediakan bagi qada hajat? Situlah di kawasan ada tempat qada hajat tu. Itulah dipanggil tandas. Tahu tak? Jadi kita kena faham sendirilah dalam masalah kitab ni. Orang mengajar cuma tolong hura sahaja. Yang tiba masalahnya apabila dia hukumkan tandas sekalian bilik tadi ni, maka dia tak ambil semayang lah dalam tu. Sebab apa? Tak ada makruh ambil semayang dalam tandas. Maka dia ambil semayang dalam bilik tu. Dalam tandas, dalam tempat mandi dia tak ambil semayang situ. Berbetulan pula semua bilik mandi sekarang ni ada tandas belaka dalam. Jadi ambil semayang macam cerita minggu lepas, ambil semayang dalam anak dising. Ambil semayang dising, masalah lah. Payah. Dah guru dia ajar gitu. Tak ada dinding antara tempat qada hajat dengan tempat mandi, dia panggil jambang satu bilik. Itulah dia pekoh ni, kena faham molek. Kena faham molek. Kalau dalam kitab Jawi ni dia tidak menjelaskan panjang lebar, kita kena buka dalam kitab Arab. Kitab Arab dia akan menghuraikan. Dia akan menghuraikan. Sebab sebagaimana saya sebut tadi itulah, tempat yang disediakan untuk qada hajat dua syarat tadi. Memang tempat tu untuk dijadikan tempat qada hajat, ataupun kita qada hajat situ kemudian kita nak datang balik. Itu jelas dinyatakan dalam kitab-kitab Arab yang lebih besar. Maka kitab Jawi tempat rujukan asalnya adalah kitab Arab. Jadi kalau tak faham, kita balik kepada kitab Arab, kitab yang asal. Walau kita tidak salah faham, menyusahkan orang. Sebab apa? Tak ambil semayang dalam bilik mandi. Satu lagi pula, nak baca doa masuk tandas, dia baca luar ni, bukan baca dalam bilik mandi. Doa keluar tandas, dia baca luar ni. Tapi bila doa keluar tandas, dia tak baca dah. Sebab selesai qada hajat, dia turun ke bawah, dia mandi situ, dia keluar tu dia baca doa dah. Sebab lama dah dia keluar daripada tempat qada hajat. Nah, kita baca doa masuk tandas, doa keluar tandas adalah di bilik mandi tu, sebelum kita melangkah ke dalam tandas. Sama juga contohlah kita kata, kadang-kadang masjid dia buat tandas dia, jadi tandas tu dia panjang. Tandas tu dia panjang. Jadi tempat tinggi itu separuh, belah bawah ni mana bukan tempat tinggi lagi, tapi pintu luar dah. Dia tempat tingginya sempit je. Tapi dia punya bilik tu jadi panjang. Faham tak? Bilik tu panjang. Jadi kita buka pintu tandas tu. Dia hok ni belum naik, belum naik tempat tinggi lagi ni. Hok ni depan ni. Lepas masuk separuh barulah dia duduk tempat tinggi. Maka kita melangkah masuk itu belum lagi tandas. Tandasnya adalah tempat yang disediakan untuk qada hajat di atas tu. Nah. Faham tak tu? Sebab tu terkadang setengah-setengah tempat dia ada pahit pula. Dia sekarang tandas tu dia panjang. Jadi tempat tinggi tu untuk qada hajat, sebelah bawah ni dekat dengan pintu ni dia ada buat pahit hujan di atas. Tak ada masalah situ-situ, bukan mandi dalam tandas. Sebab apa? Tandas di tepi tu. Di sini bukan tandas. Itu dia buat dinding panjang tu. Dia nak panggil tandas, tak berkait dengan dinding, tak berkait dengan binaan.
tempat yang disediakan untuk qada hajat, ah, tandahlah dianya. Sekarang ni di mana kau tempat yang disediakan untuk qada hajat, yang mana bilik yang panjang tu? Di mana? Atas tu boleh qada hajat. Ha, bawah ni boleh juga. Boleh juga bawah ni. Muka pintu eh. Boleh. Ha? Qada hajat bawah ni patut skop pun dalam tu pula. Macam mana? Mana tempat untuk qada hajat? Ha, maka di atas. Ha, di situ dia panggil tandas. Bukan payah sangat ni berkaitan guru pekoh ni. Tapi bila salah faham, jadi ikut lain. Bagaimana? Jadi, dah kita kena ingat kadang-kadang tempat yang sediakan untuk qada hajat tadi, kita perasan tak perasan, kadang-kadang antara tempat kita qada hajat dengan kiblat. Sekarang ni kita kata lah, dia tempat tinggi, ni bilik mandi. Nak misal macam mana? Macam tempat lukis mana? Kita nak kiri kiblat, nak kiri buat gini payah. Kita buat gini ni bukan kiblat, kiblat sini. Takkan kita nak pusing gitu pula? Nak macam mana? Kita katalah kiblat sebelah-sebelah sana. Ikut saya duduklah tu. Mudah buat cerita. Jangan tukar pula ada orang ajar kiblat sebelah tu. Jangan. Mana kita katalah kiblat sebelah sana. Jadi dia buat bilik yang luar. Bilik luar. Di hujung tu dia buat tempat qada hajat. Dia tak ada dinding. Jadi antara tempat dia qada hajat dengan dinding bilik mandi ni. Dinding bilik mandi. Di hujung tu tempat qada hajat. Antara dia dengan dinding ni lebih daripada 3 hasta. Faham tak? Faham masalah? Sekarang ni kita kata dia punya bilik mandi luar. Tak? Jadi kita buat kiblat alik ni juga tau. Tak apa lagi kiblat alik ni lah. Kita buat bilik mandi luar. Kemudian dibuat di hujung tu tempat untuk qada hajat. Dia duduk qada hajat sini. Dia pun menghadap kiblat. Antara tempat qada hajat turun ke bawah tempat mandi, tempat qada hajat dengan dinding ni lebih daripada 3 hasta. Kan gitu? Kalau kita kata bilik tu luar, lebih 3 hasta tu dia menghadap kiblat dalam keadaan tidak ada hadangan di hadapan. Ada hadangan dinding bilik mandi yo. Tapi 3 hasta lebih jauh dia. Macam mana hukum? Tidak haram sebab itu tempat untuk qada hajat. Tidak haram, tidak makruh dan tidak khilaful aula. Kesan ada tu? Nampak masalah? Sebab kita berbeza dengan masalah kita cerita mula-mula tadi. Tempat yang memang tidak disediakan untuk qada hajat, patah ada hadangan, tak haram. Tapi tetap tak comel, tak sewatlah ngadap kiblat. Tapi kalau tempat untuk qada hajat, walaupun tak ada hadangan di hadapan, tidak haram, tidak makruh dan tidak khilaful aula. Dia berbeza. Sebab itu tempat untuk qada hajat. Patah bukan tempat untuk qada hajat. Tapi kita buat untuk qada hajat, kita berbarang depan, kita berdendeng depan, tidak haram lah. Tapi bagi pendapat Imam Rafi'i, makruh. Bagi pendapat Imam Nawawi, khilaful aula. Berbeza dengan tempat yang disediakan untuk qada hajat. Menghadap kiblat, hukumnya tidak haram, tidak makruh dan tidak khilaful aula. Cuma walaupun tidak haram, tidak makruh, aulanya, hak moleknya, sunatnya, kita janganlah buat tandas tempat qada hajat, tempat yang disediakan untuk qada hajat dalam keadaan menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Aula di seumpama itu disunatkan untuk ra'i pandangan mazhab Hanafi. Walaupun tempat tu memang tandas untuk qada hajat, menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, dalam mazhab Hanafi hukumnya tetap haram. Itu dalam mazhab Hanafi. Sebab pakar Zohir hadis, apabila datang oleh kamu akan tempat qada hajat, tempat berok, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Umum tidak dinyatakan
tempat tu tempat untuk qada hajat ke ataupun tempat yang tidak untuk qada hajat. Jadi dalam mazhab Hanafi, walaupun tempat tu untuk qada hajat, mengadap dan membelakangkan kiblat, hukumnya tetap haram. Tapi jumhur tiga mazhab termasuk mazhab Syafi'i kita tidak haram dan tidak makruh, cuma moleknya, sunatnya janganlah buat tandah dalam keadaan mengadap ataupun belakangkan kiblat. Kita adaplah utara selatan. Tapi permasalahannya sekarang ni orang tawak rumah, dia beli rumah hok siap dah. Takkan nak katok-katok pula nak ejah. Kalau jenis buat sendiri ataupun sambung-sambung tu, masa nak letak arah tandah tu, janganlah mengadap, janganlah membelakangkan kiblat. Walaupun dalam mazhab kita tidak haram, bahkan tidak makruh, tapi aula semoleknya kita ra'i jugalah pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan haram walaupun di tempat yang disediakan untuk qada hajat. Tapi jumhur mazhab dipakai pandangan ataupun hadis yang diriwayatkan daripada Jabir mengatakan bahawa Nabi melarang qada hajat mengadap kiblat. Tetapi Nabi SAW sebelum dan wafat, satu ketika Nabi qada hajat dalam keadaan mengadap kiblat. Jadi ditanggung hak Nabi mengadap kiblat adalah di tempat yang disediakan untuk qada hajat. Kemudian kita balik semula. Tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat. Contohnya kita kata bilik mandi. Bilik mandi bukan tempat untuk qada hajat. Macam itu. Tiba-tiba ada orang qada hajat di tempat mandi. Qada hajat mana? Buang yang kecil. Dia panggil qada hajat. Sebab apa hajat-hajat tu kinayah daripada berok kecing? Kenapa hajat? Qada hajat, menunaikan hajat. Menunaikan hajat sebab apa? Kinayah daripada berok kecing. Hajat ni banyak hajat ni. Hajat, hajat makan, hajat minum, hajat nak jumpa, hajat belaka. Sebab apa dalam kitab dikaitkan qada hajat? Hajat tu adalah berok kecing hajat. Berpandukan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qa'ada ahadukum lihajatihi. Iza qa'ada ahadukum lihajatihi. Apabila duduk oleh seseorang kamu bagi hajatnya. Hajatnya apa situ? Ha, kinayah daripada berok kecil. Sebab dalam kitab dia berok kecil dipanggil qada hajat. Lepas tu orang lain kita tak panggil qada hajat, kita panggil tunai hajat. Tahu? Kalau hal lain lah, kita panggil tunai hajat tau. Mari agak apa? Kita mari nak tunai hajat eh. Bukan nak qada hajat. Qada hajat pergi jambang lah. Tunai hajat makali. Sebab kata hajat ni bukan berok kecil je hajat. Ni banyak hajat. Tapi kenapa dikenayahkan qada hajat? Hajat tu berok kecil. Sebab tadi Nabi bersabda, iza qa'ada ahadukum lihajatihi. Bila duduk oleh seorang kamu bagi hajatnya. Berok kecil dia panggil hajat. Sekarang ni tempat mandi bukan untuk qada hajat. Tiba-tiba kadang-kadang orang pergi kencing di tempat mandi. Kencing tempat mandi. Tempat mandi bukan tempat untuk qada hajat. Maka bila nak kencing tempat mandi, dia kena tengok molek. Dia kencing tu mengadap kiblat ataupun tidak? Mengadap kiblat bilik mandi tu. Kemudian antara dia dengan dinding depan tu jarak jangan lebih 3 hasta. Takut bilik mandi tu luah. Bilik mandi tu luah. Dia pergi kecing tengah ni lagi, antara dia dengan dinding depan tu lebih 3 hasta. Hukumnya adalah haram. Sebab apa? Qada hajat di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat, walaupun dalam binaan sekalipun, tapi antara dia dengan dinding binaan tu lebih dari 3 hasta, hukumnya adalah haram. Nah.
maka jadi jambanglah bilik mandi itu apabila qadah, apabila dia kecing. Oh, dah dia kecing situ semua, jadi jambanglah bilik tempat mandi. Dah, itu bukan tempat untuk qadah hajat. Dia pergi kecing situ. Dah selalu kecing-kecing semua, tak ada jambang. Tak. Sebab apa? Bukan tempat untuk qadah hajat situ. Walaupun dia kencing kerik situ berulang-ulang, tak, takkan jadi jambang. Kalau kena kencing berulang-ulang jadi jambang, habis pak tidur kita di jambang, anak kita kencing nak malam. Pak tidur kita tiap malam anak kita kencing. Jadi jambang pak tidur. Tak. Itu bukan tempat untuk qadah hajat, tapi dia kencing situ. Satu Nabi larang. Nabi larang, Nabi larang la yabulanna ahadukum fi mustah fi mustahammihi summa yatawaddau fihi fa inna ammatal waswasi minhu. Jangan kencing oleh seseorang kamu pada tempat mandi kemudian berwuduk di tempat mandi tadi, kerana kebanyakan waswas datang daripada kencing tempat mandi. Batu dan kita dihukumkan makruh kencing tempat mandi. Tapi persoalan kita nak cerita tadi ni antara diberi kencing dengan dinding hadapan. Kalau kita kata tempat dia mandi itu menghadap kiblat, antara dia dengan dinding tu jangan jauh lebih dari 3 hasta. Cuma hok kata makruh kencing tempat mandi ni dikaitkan dalam kitab fiqh Islami. Dikaitkan dalam kitab Bujairimi Iqna'. Dikaitnya apabila tidak adalah di sana di tempat mandi itu lubang yang terus mengalir air daripadanya oleh kencing dan air. Kalau tempat mandi itu air terus berjalan, air kencing pun terus berjalan, air mandi pun terus berjalan, tidak makruh. Dia gitu. Tapi dalam kitab-kitab yang kecil, dia cuma cerita makruh kencing di tempat mandi. Tapi di belakang dia tak cerita kaid dia. Kaid dia yang kata makruh kencing tempat mandi jikalau di tempat mandi itu tidak ada lubang yang terus mengalir daripada lubang tu akan kencing dan akan air. Kalau macam bilik mandi tu sekarang ni turun lalu dah, maka tidak makruh. Ya nak. Cuma yang kita nak peringat tadi ni, tempat mandi bukan tempat untuk qadah hajat. Kita kencing kebetulan pula menghadap kiblat, kena pastikan antara tempat kita kencing dengan dinding hadapan sebagai hadangan kita, sebab tempat tu bukan untuk qadah hajat, jangan jarak lebih daripada 3 hasta. Ni cerita balik hari minggu lepas ni. Kita ulang balik, cerita balik hok minggu lepas. Okay. Boleh faham tak tu? Pernah dengar tak orang cerita seumpama tadi, dia pakai hukum tandas belaka satu bilik yang besar tu? Tak pernah dengar? Tak pernah? Tak ada? Memang selama ni kita anggap di situlah tempat dia. Kalau gitu baca doa masuk tandas, keluar tandas baca mana? Baca pintu. Dah kalau baca pintu, dah jambang lagi. Baca pintu. Dia doa tu doa masuk tandas, bukan doa masuk bilik mandi. Kalau muka pintu bilik mandi tu baca doh, hai, lakuh tu tandas dah dalam tu. Sebab kita dalam tempat mandi, dia tidak dilarang berzikir. Tempat mandi tidak dilarang daripada kita berzikir. Walaupunlah kita nak melangkah tempat mandi, disunatkan kaki kiri sekalipun, tapi tempat mandi ini tidak makruh kita berzikir. Cuma syaratnya masa kita berzikir, mana biarlah kita dalam keadaan menutup aurat. Dalam keadaan menutup aurat. Didatangkan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam bilik mandi, nak berzikir la ilaha illallah. Itu dalam bilik mandi, tidak makruh. Bukanlah tandas. Tandas baru makruh. Bilik mandi tidak makruh.
Sebab tu bila kita melangkah dalam bilik mandi, di situ kita baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tu dah. Dia dah jadi nak baca doa ni, dia kena masuk tandas. Dia congok gini, silap sekali nak baca doa makan, tak ingat. Sebab apa? Mungkin tak ada makanan depan. Bagi makanan kita ingat doa tu. Memang kena ingat. Tapi kalau tak ada makanan, suruh mana, nak cerita doa sebelum makan, kena mikir. Sebab tu amalah tempat ada dah, tempat dia ni. Jadi kita baca doa masuk tanah tadi di dalam bilik mandi. Walaupun kita kata kita melangkah ke bilik mandi dengan kaki kiri sekalipun. Sebab apa? Sebab antara bilik mandi dengan di luar tu. Di luar tu kemungkinan dapur kita, kemungkinan bilik tidur kita lebih mulia daripada bilik mandi. Lebih mulia daripada bilik mandi. Jadi antara tempat yang lebih mulia, melangkah tempat yang kurang mulia, melangkah dengan kaki kiri. Gitulah. Kemudian antara tempat mandi dengan tandas, lebih mulia tempat mandi, hammam. Maka kita nak melangkah ke tandas daripada bilik mandi tadi dengan kaki kiri. Kita nak keluar tandas kepada tempat mandi. Kalau daripada bilik luar ni ke bilik mandi, kaki kiri. Tapi kalau daripada tempat tandas nak melangkah ke bilik mandi, kaki kanan. Sebab apa? Sebab tandas dengan bilik mandi dimulia bilik mandi lagi. Kemudian bilik mandi nak keluar ke bilik luar, keluar dengan kaki kanan. Ha, dia gitu. Mana? Jadi kita baca doa tu, doa ketika duduk dalam bilik mandi. Sama jugalah kita nak baca doa selepas selesai daripada istinja. Baca doa selepas istinja, kita baca doa selepas daripada kita keluar daripada tandas turun kepada tempat bilik mandi, kita baca doa, doa lepas daripada istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu doa selepas daripada istinja. Bila kita baca doa tu? Selepas kita melangkah keluar daripada tandas. Kalau dahulu dia lain. Dahulu tempat istinja lain, tempat qadah, tempat qadah hajat lain, tempat istinja tempat lain. Tempat istinja kalau dulu gok tepi telagalah. Qadah hajat noh dalam hutan. Lepas tu gok keluar kepada tempat telaga ni, di situlah tempat istinja. Maka baca doa tadi tu selepas dia basuh, selepas dia istinja tu lah. Tapi sekarang ni kita istinja di tempat qadah hajat. Ada dalam kitab kata istinja di tempat qadah hajat makruh. Istinja di tempat qadah hajat hukumnya makruh. Tapi sekarang kita semua istinja di tempat qadah hajat ke istinja di tempat mandi? Hah? Kita istinja di tempat qadah hajat. Dan kita kata makruh. Makruh ni kait dia jikalau mengotori kita. Sebab apa? Kalau dulu, kalau qadha hajat situ, adalah tokoh bawah tu, atas tanah. Lepas tu istinjak pula situ, ngecik lah tokoh tanah tu kita pula. Adapun kita sekarang ni qadha hajat belum jatuh, lari lalu dah, ada masalah, tak makruh lah. Dia tak boleh baca kitab separuh-separuh. Dia ada kait. Macam tadilah. Makruh kencing di tempat mandi. Kait dia ada. Jikalau tidak ada lubang yang air terus mengalir. Sama ada air tu air kencing ataupun air mandi, barulah makruh. Sama jugalah kita kata dalam kitab-kitab disebut. Kita nak qadha hajat sunat jauh. Kita nak qadha hajat sunat jauh. Sunat jauh sekira-kira ni orang tak dengar kerjaan kita tu. Sebab qadha hajat ni ada bunyian juga. Kita ada bunyian qadha hajat ni. Ada bunyian qadha hajat ni. Maka kita kena jauh sekira-kira orang tak dengar kerjaan kita. Sunat tu. Lepas tu kita qadha hajat mana? Agaknya kita. Lagi tak kata
sunat jauh. Macam dulu jauh sungguhlah dulu. Sebab apa? Dalam hutang. Dah pernah kena orang bandar ni tau. Dalam hutang. Nak pergi kota hajat tu belang-belang makan wah muting. Kenal wah muting? Kenal ada wah muting dah kenal ni. Kepanggil apa? Kemunting. Kemunting tu. Oh ni tempat tahanan tu. Tahulah baca je dia panggil buah gabuh muting lah. Dia panggil buah muting gitu je. Nak pergi kota hajat cara muting dulu. Sesar tu masuk lalu dah baru pakai muting pula. Ni dalam hutang sungguh baru lagi istinjak di telaga. Kemudian kajian bagi pula makuk jambang. Buatlah jambang tepi hujung-hujung tanah lah. Kita kata buat jambang situ. Kan dulu kan orang kata kajian beli orang dengan makuk tandah kan. Makuk tandah dulu. Dan ni dengan benda lain pula. Dengan bering lah ni. Itu dengan makuk tandah je. Makuk tandah ke bodoh. Dia bagi makuk tandah, buatlah tepi pagar. Tepi hujung tanah lah. Jauh lagi tu. Tapi bila jauh payah lah malam-malam. Nak kodoh hajat kena nemang. Dah jauh. Kena bawa pelita. Jauh. Nak kodoh hajatnya. Akhirnya daripada dalam hutang, pindah tepi pagar, masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah. Tandah ni masuk dalam rumah. Macam gitu. Maka adalah orang ajar kata kita tak molek buat gitu sebab tempat qada hajat ni tempat iblis syaitan. Tempat iblis syaitan buat apa pergi buruh dalam rumah? Dia mengepek marah. Kita tempat syaitan ni kita boleh nak jauh. Dulu dalam hutang jauh, pindah tepi pagar, jauh lagi, pindah dalam rumah pula dah, dia kata. Bunyi gitu. Sebab apa dia kena jauh sebab qada hajat ni? Apa panggil apa ni? Ilmu separuh masa. Lepas tu kan nak masuk sungguh, kita cerita sikit lagi. Cerita mulai lagi. Jadi sekarang ni apabila pakat wat dalam rumah belaka, tapi dalam rumah pun di ujung rumah lah, ujung dapur. Akhirnya dengar kata pun, dia pun wat tahu rumah juga. Tak cakap dia wat jauh-jauh, susah malam-malam nak kena teman. Dia pun daripada duduk ujung rumah, hujung dapur, akhirnya masuk dalam tempat tidur. Bukan gitu. Sekarang ni pula orang uzur hok katil molek tu atas lembek tu je dia kata hajat. Tu orang uzur lah. Kan ada orang uzur dia katil maha tu kan. Dia situ je. Kata hajat pat tidur tu. Dia sunat jauh ni kait dia bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajat. Tempat disediakan untuk qada hajat tidak sunat jauh. Sebab apa? Tak timbul pun perasaan malu ataupun geli kita. Maksudnya kita kata sunat jauh bukan tempat untuk qada hajat. Macam kita tu nak jalan dululah musafir ataupun sekarang ni masuk kerja dalam hutang. Nak qada hajat pergi jauh. Dia gitu. Tempat yang tidak untuk qada hajat, kita nak qada hajat sunat jauh, ataupun tempat untuk qada hajat macam sekarang dalam rumah ni tak sunat jauh. Tepi tu pun tak apa. Sebab apa? Dia tengah-tengah makan, dia masuk bilik air, orang lain makan, boleh sambung makan, boleh-boleh ada. Bunyi debung-debung dalam pun tak ada apa-apa, boleh sambung makan. Ke mana? Berhenti makan. Tak berhenti tau. Ada apa-apanya. Tak malu-malu pun. Maka tak sunat jauh. Sebab itulah sunat ke makruh ke, dia ada qaid di belakang. Qaid tu kadang-kadang tidak dinyatakan dalam kitab-kitab yang ringkas. Alhamdulillah. Kita baca baru tadi tapi dak baca dak huraf lagi, kita baca tu pula. Tadi. Habis isyak tu. Dan menanggung nama-nama yang mulia sertanya masuk ke dalam tandah. Ibarat penuhnya haram ia qada hajat menanggung nama-nama yang mulia sertanya masuk dalam tandah. Dia qada hajat ada nama-nama yang mulia. Yang ada di dia sama nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ada ayat-ayat mulia masuk dalam tandah, hukumnya adalah haram. Cuba kita tengok dalam syarah dia. Dalam syarah tu kita ambil daripada Mus'ab 50 bawah sekali. Mus'ab 50 bawah sekali tu. Dan haram atas yang mengqada hajat
ia menanggung sesuatu yang tersurat padanya nama-nama yang mulia. Mana nama-nama yang mulia daripada nama Allah Subhanahu wa taala? Haram. Atau tersurat padanya, pada sesuatu yang ia tanggung tu, suatu daripada Quran, sertanya pada ketika masuk di dalam tandas ataupun barang mana tempat yang ia hendak qadakan hajat padanya. Kerana maksudnya, jangan ia membawa pada ketika itu qada hajat akan tersebut itu. Mana kalau masa qada hajat, jangan bawa apa-apa benda yang ada nama Allah, nama yang boleh, nama Allah ke, nama malaikat ke, nama Nabi ke, ke dalam tandas. Hukumnya adalah haram. Hal ini dinyatakan dalam sulam mubah tadi. Ha, kemudian huraian dia ada dalam ni. Tengok molek. Sekarang ni kitab asal, kitab belah tepi ni, ini sulam mubah tadi, kitab asal. Kalau kita baca kitab asal, haram kita masuk tandas bawa ada nama-nama yang mulia. Sebab apa? Nabi SAW bila masuk tandas, Nabi letak cincin Nabi di luar. Nabi buang cincin Nabi tu. Sebab apa? Di cincin Nabi tertulis Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi ni letak cincin di luar, barulah Nabi SAW masuk ke dalam tandas. Maka di sini dia kata haram kita masuk dalam tandas kalau ada ni, di kita ni ada nama-nama yang mulia. Haram telok ni. Maka tengok dalam tu. Ini perlu pada huraian. Ini perlu kepada huraian. Maka iaitu haram tu. Maka iaitu haram apabila takut kena najis. Itu haramnya. Maka jika tiada takut kena najis. Mana duduk poket misalnya. Memanglah ada nama-nama yang mulia, nama Allah, nama malaikat, nama rasul di benda yang ada di kita. Tapi tak takut kita daripada kena najis. Tiada haram, hanya makruh jua. Ini mana ni? Huraian syarah. Cuba kalau kita baca luar saja. Ini masalah kalau kitab yang ringkas. Sini dihuraian. Hukumnya hak haram jikalau takut mengotori baru haram. Kalau tidak takut mengotori, hukumnya adalah makruh. Cuma kalau cicing tu ada nama yang mulia, hak tu berat kepada haram lah. Kalau contohnya kita nak istinja kena najis, haram. Tu je lah. Tapi kalau cicing tu di tengah kanan, tidak mengotori, tak kena najis, hukumnya adalah makruh. Lepas tu mula duk tanya. Dia kata telefon warna, dia kata telefon. Apa telefon? Dia kata dalam tu ada Quran dalam tu. Telefon ada Quran. Ada Quran dalam tu. Kalau kita pergi kedai, kita buka tu, tu baik suti-suti ayat Quran. Ada tak? Ada tak? Dia dalam tu. Kita buka dia punya telefon tu, tu jatuhlah suti-suti ayat Quran. Jadi lain kali nak masuk tandas, bubuh telefon tu luar. Tempat awak masuk tangan, bubuh situ. Tu big agak tengok sedang molek. Jamu orang tengok, oh sedang molek. Telefon mahal. Tapi nak moleknya, kalau kita rasa tak sedap, di dalam tu ada ayat Quran, kita simpan molek lah. Simpan dalam poket molek, ada masalah lah. Sebab tu kalau kita tersalah, terlupa masuk dalam tandas. Yang cerita dia tu budak mulut, macam cicing, budak mulut. Telang, budak dalam poket ke, budak dalam kopiah ke, supaya dia terlindung daripada kawasan kita nak qada hajat. Tu saja. Yang haram, jikalau bawa kepada mengotori, menyebabkan najis nama tadi. Kita bahkan disunatkan bukan nama-nama yang mulia saja. Bahkan kalau nama kita sendiri pun disunatkan jangan masuk dalam tandas. Kalau masuk tandas pun buang nama kita tu, ataupun kita buang, kita buang dalam poket. Sebab nama kita pun mulia juga. Tak mulia nama kita. Mak ayah kita beri nama kita tu, payah nak buang nama. Orang kerja-kerja tu kan, dia ada apa? Name tag dia, nama dia tu. Buang dalam poket.
Sebab apa? Kita memuliakan nama kita. Hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Termasuk nama kita sendiri pun. Alhamdulillah. Kemudian dalam kitab kita ni tak banyak manalah cerita adat-adat yang lain, adat-adat yang disunatkan. Dia tak panjang cerita dalam kitab ni. Dia banyaklah adat-adat yang lain. Nak masuk tanda tadilah kaki kiri. Kalau masuk ke kanan, ada hadis menceritakan ubutulia bil fakri, dibalakkan dengan kefakiran. Nah, kemudian kita nak masuk tanda sunat, kita tutup kepala sebab kepala ni adalah anggota yang mulia. Masuk tanda kalau nak comelnya ada selipar, nak comel dia. Masuk tanda disunatkan ada selipar. Kemudian masuk tanda tadi disunatkan baca doa masuk tanda. Dia sunat baca doa masuk tanda ni sekalipun kita masuk tanda bukan untuk qada hajat sekalipun. Kita nak masuk tanda setakat nak ambil barang. Nak ambil barang dah tandah tu. Ataupun kita masuk tandah kerana kita nak atur anak kita qada hajat. Bukan kita nak qada hajat, kita akad anak kita masuk tandah pun disunatkan kita baca doa masuk tandah. Walaupun kita bukan masuk untuk qada hajat. Keluar kita daripada tandah, walaupun kita bukan keluar daripada qada hajat, kita tetap disunatkan baca doa keluar tandah. Ghufranak. Itu sekurang-kurang ni. Sekurang-kurang bacaan keluar tandah ghufranak. Sekurang-kurangnya. Setakat tu dapat dah pahala sunat. Memada dah. Macam mana lagi nya? Ghufranak alhamdulillahillazi. Alhamdulillah at'amana wa sakana beratlah. Alhamdulillahzi. Boleh. Tuan, apa lah tu ingat diri tau. Ada ingat tanya budak pasti. Tapi sekurang-kurangnya ufronak atau sekurang-kurangnya. Kita baca doa keluar tanda. Kemudian kita masuk tanda. Kita qada hajat, jangan duduk pandang ke mana-mana. Jangan duduk pandang ke langit, jangan duduk pandang ke kemaluan, jangan duduk pandang ke benda yang keluar. Jangan duduk tengok ke apa. Mana tu diam aja. Sebab apa? Kalau kita duduk diam, kita pandang ke kanan, ke kanan duduk diam ni, dia boleh bawa kepada penyakit waswas. Kemudian masuk dalam tanda. Kalau dulu dia kita dicerita, jangan duduk main dalam tanda. Tangan tu lah. Kalau dulu kau dah hajat atas tanah, jangan duduk main tanah. Jangan duduk main tanah. Kalau dulu lah. Main tanah contohnya. Kalau main kecing tu haram. Tu naji. Dia main tanah ni. Lain ni tak main tanah. Dia main SMA. Dah tanda tertentu main SMA. Sama lah. Disunatkan kita jangan duduk main gapa-gapa. Duduk diam je sebab kita nak cepat ni. Ni siap masuk tanda, bawa sok kabur mana. Congok molek dia buka sok kabur. Sebab dia lama dalam tanah hukumnya makruh. Bawa kepada penyakit dalaman kepada kita. Itu tempat yang tak molek baru nak duduk lama. Kita nak boleh nak cepat. Isap rokok. Isap rokok tak ada dalam kita. Cuma isap rokok tulisnya makan dalam tanda bawa pada fakir. Dalam tanda makan mana? Ada kacang ke? Tak makan. Rokok. Rokok ni bukan kata rokok dalam tanda. Rokok luar tanda pun bawa pada fakir. Luar tanda pun fakir juga. Tak fakir tadi. Isap rokok tak boleh beli kereta rumah pun. Dia kita pula. Mana kita? Jangan buat gapa-gapa lah. Sehingga dalam kitab, jangan kita nak sengguh dalam tanda. Sebab apa? Itu boleh bawa pada penyakit tuli kepada kita. Mana kita dalam tanda, jangan buat kerja lain. Qada hajat, selesai, istinja, keluar. Ha, gitu je. Tempat yang tak boleh nak berzikir. Tak berzikir dalam tanda ni. Berzikir dengan hati tu cerita lain lah. Sehingga kalau kita bersing pun tanda makruh, kita kata alhamdulillah. Tapi sunat kita kata dengan hati alhamdulillah. Tak nak berzikir. Sebab itulah kita boleh nak secepat mungkin dalam tanda tu selesai keluar. Tapi kena sesam molek lah. Kalau hak jenis buang kecil kena istibrak molek dulu. Jangan sampai ke ni kecil pun tak ada puah keluar dah. Mana kita nak secepat ni bukan sampai ke dah selesai. Selesailah. Tapi jangan duduk lama sangat. Orang ada nyakit dia hidup lama dalam tu. Baru hidup lama dia kata orang tu waswah. Kalau waswah kita dah pelik dah lah. Apa dah pelik dah?
dia duduk tempat tu guru dia. Tempat tu guru dia boleh apa? Jumpa tu guru sukalah dianya. Tunggu dia kata, tunggu dulu. Jangan terbit lagi. Ha, tunggu. Tapi pukul 8 pagi. Ha, tu anak murid sungguh tu. Tinggal subuh dah sekarang tu. Ha, tu jumpa tu guru. Terbit-terbit tinggal subuh. Ha, sejita tu. Tunggu was-was. Ambillah. Itu di antara adat-adat kita buku dalam kitab-kitab yang lain. Panjanglah cerita. Adat-adat yang disunatkan ketika qada hajat. Faslun, ini suatu fasal. Dan setengah daripada syarat sembahyang suci daripada hadas besar. Wallahu a'lam. Jadi kita macam malam-malam hak lepas lah. Macam biasa malam kita ni ada kutipan derma untuk sekolah rendah Darul Islam Darussalam dengan tempat tahfiz kita di masjid ni. Kemudian minggu depan, jadi minggu depan 23 bulan 3, jadi kelas kita ni tak ada sekali. Tak ada sekali, ada hal sikit. Kemudian insyaAllah lah 30 bulan 3, insyaAllah kelas kita akan mula balik. Jadi 23 bulan, jadi kelas kita cuti sekali. Oh, sedang balik dah, cuti sekolah dah dah. Cuti sekolah, orang nak ngatur, nak nikah, nak apa, sedang balik dah. Tak ada minggu depan sekali. Wallahu a'lam.